Saudara bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar, Deddy Mulyadi menyebut ada kemungkinan koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus akan terjadi di Jawa Barat. Peluang terbentuknya koalisi Indonesia Maju Plus seperti di Jakarta sangat mungkin terjadi pada Pilgub di Jawa Barat. Menurut Deddy, secara geografis, Jawa Barat memiliki jarak yang dekat dengan Jakarta, sehingga konstelasi politiknya pun sangat mungkin terpengaruh. Disinggung kemungkinan dirinya melawan kota kosong, Deddy enggan berandai-andai. Sebab hingga saat ini belum ditentukan siapa bakal cawagup yang akan maju mendampinginya. Ya politik ya mungkin saja. KIM Plus di Jakarta, ada KIM Plus di Jawa Barat, ya itu sangat mungkin. Artinya kemungkinan ada lawan kota kosong kemungkinan gitu Pak? Ya kita jangan dulu meramal kota kosong, mutusin wakil gubernur aja belum. Ya, ada kemungkinan secara prinsip kan kita ini bersedia untuk mengarungi proses kontestasi politik ini secara baik.